adakan lomba debat hukum antar mahasiswa Sejateng dan DIY. Fakultas Hukum Universitas Semarang mengusung permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Diikuti 16 perguruan tinggi yang tersebar di wilayah Jateng DIY, lomba debat hukum antar mahasiswa menjadi acara yang dinantikan. Pasalnya, perebutan piala bergilir Profesor Dr. Muladi SH disambut dengan antusiasme peserta yang hadir. Ini adalah kejuaraan atau lomba debat hukum antar mahasiswa perguruan tinggi se-Jawa dan DIY. Ini adalah merupakan kegiatan pertama kali yang diselenggarakan untuk memperebutkan piala bergilir Profesor Dr. Muladi SH yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-36 Fakultas Hukum Universitas Semarang. Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, Dr. Amri P. Sihotang, yang sekaligus menjadi dewan juri dalam lomba tersebut, melihat bahwa para peserta sudah mempersiapkan diri dengan baik. Hal itu tercermin ketika peserta saling memberikan argumen dan pendapatnya masing-masing saat debat sedang berlangsung. Saya melihat para peserta sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk mempersembahkan materi-materi hukum yang diberikan oleh panitia, tema-temanya yang berdasarkan pada permasalahan-permasalahan hukum yang ada di dalam masyarakat. Lomba debat hukum antar mahasiswa Jateng DIY diharapkan dapat menjadi event tahunan dan meningkat jangkauannya hingga ke taraf nasional.